Assalamualaikum lur, salam-salam dan doa-doa terbaik lur, selalu dan selalu untuk kita semua. Pagi yang indah, cerah ceria lur, sesuai dengan harapan kita. Banyak sekali lur, nikmat-nikmat dari Gusti Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah pagi hari ini lur, kita masih bisa ketemu di kontenku kali ini, di vlogku kali ini, di lokasi tambang pasir Manohara lur. Kembali lagi lur, salam-salam dan doa-doa terbaik lur. Doa-doa terbaik lur selalu untuk kita semua lur. Doa-doa kita untuk kita semua yang terbaik lur. Di depan kita lur, di depan saya lur, ada sang eksavator lur. Eksavator yang gagah perkasa lur, yang kali ini sedang mengudel-udel. Dolon-dol boys lur, pesanan sang sultan lur. Sementara di sana sang sopir sedang ngelap-ngelap kabinnya lur, yang tadi kecipretan lumpur lur. Ya maklum, kalau deket-deket dengan orang gupak ya pasti kecipretan lumpur lur. Sementara lur, kita lihat di sana ada orang yang sedang ngepluki suluh lur. Tujuannya kita itu kayu bakar lur, bukan suluh. Suluh itu bahasa ngapak. Nah, ini di sini ada tungku lur yang bisa kita manfaatkan dari kayu bakar tersebut untuk perapian lur, godok air supaya mendidih maksimal, dicampur dengan kopi-kopinya langsung lur, sehingga kopinya terasa nikmat lur, terasa nikmat untuk ngopi-ngopi bersama semua kru yang ada di sini. Krosak-krosek lur, krosak-krosek sang paketnya lur, yang sedang mengaduk-aduk dolon-dol boysnya lur, yang terlihat bersih, cantik, menawan lur, gagah banget lur. Sementara sang truknya itu ganteng banget, sekarang samping singset gagah pol ayah Raden Antasena lur. Begitu pemandangannya, sangat indah lur. Di lokasi kami bisa untuk menyejukkan hati kami lur. Mohon maaf nun sewu shotingane mandan gradel-gradel ini, karena memang ini pakai tangan lur, tidak pakai gimbal, jadi agak bergetar-getar sedikit. Kita tunggu sampai penuh lur untuk satu dump truck ini, sesuai dengan durasinya nanti itu berapa menit untuk mencuci dan juga untuk muat itu nanti berapa menit lur. Mohon maaf sekali lur, ini mandan kriuk-kriuk lur. Begitu lur, terus menerus sang paketnya eksavator yang tidak pernah mengenal lelah untuk mencari rezeki bareng-bareng dengan kru kami yang ada di sini lur. Di bawah sana lur, terhampar batu-batu yang biasa kami sebut dengan batu ondol, atau nama kerennya ondol boys lur. Kalau prosesnya itu secara pemisahannya kemarin sudah kami perlihatkan lur, dipisahkan dengan teknik yang sangat sederhana. Masih ada teknik lagi nantinya, karena kita sesuaikan lur dengan sesuaikan dengan kondisinya lur, slowly tapi pasti, daripada kerasa krusu, daripada kerasa krusu tetapi hasilnya tidak pasti dan tidak pasti malu. Demikian lur, ini ondol-ondol boys kiriman untuk Bapak Sultan yang ada di sana lur. Bapak Sultan yang ada di sana lur.
Satu paket, dua paket, lima paket, tiga paket, empat paket, sampai 10 paket, Lur. Bahkan lebih, Lur, karena paket yang kita gunakan itu masih di bawah 1 kubik, dan si paket itu secara isinya itu tidak full. Kita tidak pernah memaksakan diri untuk mundung-mundung, Lur. Ala kadarnya saja. Suara selamat, lancar, semuanya tidak kurang satu apa. Kita syukuri, kita nikmati perjalanan hidup kami. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, mudah-mudahan dengan rasa gembira kita, kebahagiaan selalu hadir, Lur, untuk kita semua, untuk kami, kru-kru kami, juga untuk teman-teman semua, sedulur-sedulurku, subscriber-subscriberku. Tak dongakna, Lur, waras selamat sehat, Lur. Kabeh rezekine lancar untuk mengarungi hidup ini. Kesehatan utama, Lur. Ini apalagi mangsan panas. Kita butuh air putih yang banyak untuk tubuh kita supaya kita itu wis kandul. Sudah selesai satu rit, Lur, untuk yang merah ini, dan berangkat menuju kebongkaran, Lur, di tempat sang sultan, Lur. Sultan tajir melintir, duitnya akeh banget. Mudah-mudahan sang sultan juga waras selamat sehat dilantarna rezekine, sehingga nyong pun ikut kebagian rezekinya untuk selalu beli bahan dari kami. Ini untuk yang berikutnya, Lur, sang Dutro, Lur. Kalau tadi itu sang Hate. Keseruan sang Dutronya itu untuk muat itu, monggo, Lur, silakan. Di konten-konten yang berikutnya, Lur. Cukup sampai di sini. Salam-salam dan doa-doa terbaik, Lur. Matur nuwun yang sudah nonton-nonton dan sudah like, sudah komen. Alhamdulillah, syukur-syukur yang sudah subscribe dengan kami. Matur nuwun, lemah teles Gusti Allah yang akan membalas. Begitu, Lur. Kita saksikan dulu, Lur, kelalen. Sedikit sekelumit cara penempatan, cara parkirnya sudah sangat sempurna. Kita lihat satu paket, dua paket nanti, Lur, supaya kita nanti bisa mendapatkan gambaran yang maksimal, Lur. Demikian sahabat-sahabatku semua, satu paket sudah. Ini kondisi bawahnya, Lur, seperti ini. Ekskavatornya seperti itu, masih jalan terus. Begitu, matur nuwun kembali lagi. Salam-salam dan doa-doa terbaik selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.